Nah ini dah lah. Serem serem mas. Seluruh apa beri beri. Seluruh ini bro. Serem. Tadi malam itu sekitar jam 1 ada waktu polsek keliling itu kita sudah mendengar ada ricikan air, cuman kita kira air dari sungai saja, bukan air jebolan. Nah, terus tadi setelah subuh warga berbondong-bondong ke rumahnya Pak Prabot. Katanya ada air yang jebol gitu. Jadi kita tangani bersama-sama tiga orang itu. Terakhirnya lapor ke Pak Lurah. Pak Lurah. Mungkin kondisi air bisa, Pak. Mungkin kelabilan apa tanah bisa. Iya. Karena kalau air saja belum sampai meluber. Jadi mungkin kelabilan tanah.